Papa ini mau tes kom, yaitu tes kekompakan Bunda sama Ayah. Oke. Okay. Guys, ini bukan settingan ya. Aku udah bikin dan Ayah sama Bunda itu enggak boleh ngeliat. Aku enggak tahu pertanyaannya. So, ini pertanyaan aku yang bikin. Jadinya. Okay, ready? Yes. Pertanyaan yang pertama, di mana Bunda atau Ayah ketemu? Bunda sama Ayah ketemu di mana? Awalnya? Iya. Awalnya apa? Awalnya. Pas kita berteman. Pokoknya awal ketemu di mana, ayo? Di mana ya? Dah. Oke. Coba 3. Entar dong, harusnya. Entar kan? Sekarang. Next. Sekarang langsung. Oke. 3, 2, 1. Bus. Rumah. Wah, tidak kompak. Berarti 1 gak kompak ya? Enggak, ketemunya di rumah. Bunda. Di bus, Ayah. Di bus yang kedua. Aku mah taunya mah Bunda sama Ayah ketemunya di bus. Iya, di bus. Wah, parah nih Ayah nih gak ingat. Jangan-jangan Ayah ketemunya sama orang lain nih. Oh iya benar. Oke. Dua. Pertanyaan kedua. Kenal dari mana? Contohnya dari sekolah, teman ini atau dari sini. Pokoknya kenalan dari siapa? Udah belum? Are you ready? Ready. 3, 2, 1. Teman SMP. Teman adik ayah. Teman adik ayah. Iya. Bunda, adik ayah, ya. Orang yes. Masih jadi nama temennya, yes. Ini jadi nama kakaknya. Iya. Yeah. Nanti saya ngambil jurus Bunda deh. Jadi pertama jadi, deketin dulu adiknya. Maunya yang matangnya. Jadi gini, pertama deketin dulu adiknya nih, cici, yeah. Gitu. Dia punya abang nih, ambil abangnya. Apa kalau abangnya ganteng? Iya. Enggak, maksudnya abangnya temen aku. Oh, ini abang apa? Abang apa? Abang apa ini? Abang tukang bakso. Oke, jadi pertanyaan yang pertama kan tadi apa enggak kompak. Yeah. Sekarang pertanyaan yang kedua itu kompak. Oke. Okay. So, pertanyaan ketiga. Suka warna apa sih? Nih misalnya Bunda tebak, Ayah suka warna apa? Bunda sukanya warna apa? Ayah tebak, Bunda suka warna apa? Kalau Bunda tebaknya Ayah. Beda-beda ya? Iya. Kok beda-beda? Enggak, gini loh, maksudnya sebaliknya. Jadi menurut Bunda Ayah suka warna apa? Menurut Ayah Bunda suka warna apa? Iya. Jadi Bunda suka warna favoritnya Ayah apa? Ayah warna favoritnya Bunda apa? Ya, gitu. Ya, tahu. Udah belum? Tahu, bingung ya. Enggak asal aja lah. Soalnya enggak pernah ngomong dia. Oke, okay, are you ready? 3, 2, 1. Dua boleh dua ya, dua boleh ya. Boleh. 3, 2, 1. Kuning, biru. Emang Ayah bener suka warna hitam? Iya. Kalau Bunda suka warna apa? Kuning iya. Kuning. Birunya enggak ya? Enggak. Oke, okay, berarti lumayan kompak. Nah, iya. Oke, okay, yes. Kompak. Yeay. Kita berteman. Oke, pertanyaan keempat. Makanan favoritnya kayak tadi ya, Bunda nebak Ayah makanan favoritnya Ayah apa? Kalau Ayah nebaknya Bunda makan favoritnya Bunda apa? Enggak boleh. Apa enggak tahu namanya, lupa apa ya? Apa ya namanya? Oh my god. Ayah ditutup tuh. Enggak tahu Bunda namanya apa ya, lupa. Enggak salah jadi. Ayah parah nih. Tahu, cuma namanya lupa. Mungkin dia udah pusing. Dulu masih bucin namanya. Kayak kakak gitu tuh, kayak kakak tuh. Sekarang bucin. Iya. Are you ready? Nah. Ya. 3, 2, 1. Rib? Hah, rib? Iya. Emang ya? Rib itu apaan? Daging. Oh, paling steak. Pizza, mie goreng. Nah, oke, okay, berarti kompak. Oke. Next, nomor 5.
sebut dulu aturan ya, jangan kasihnya dulu ya. Terus sebutin kan dulu. Kan tadi Bunda udah bilang. Ya kan? Katanya langsung. Oh gitu. Lagu favorit? Banyak kalau lagu susah. Ya paling terfavorit, pokoknya paling Bunda suka. Kalau Bunda paling gak suka apa gitu loh. Maksudnya jenisnya atau judulnya? Apa, judulnya apa, banyak. Apa nama bandnya atau apanya? Artis, kesukaan. Artisnya deh. Artisnya. Artis kesukaan maksudnya? Ada, iya deh, artis kesukaannya. Pertanyaannya begini gitu sih, bingung jadinya. Gimana ya maksudnya lagu favoritnya gitu? Lagu kesukaan kita berdua gitu maksudnya? Iya. Maksudnya gitu loh. Karena nih Bunda kan sering tuh ke banyak kalau lagu banyak. Nih kalau lagu kayak gini, ini lagu itu, Bunda mainin itu, gitu. Apa nama bandnya kali? Ya udah tulis aja pokoknya yang paling favorit lah itu. Lagu kenangan kali gitu maksudnya. Iya itu lah pokoknya. Lagu kenangan. Ya. Lagu kenangan apa ya? Tulis. Nama bandnya aja. Ya udah terserah pokoknya mau nama lagunya, mau nama bandnya, mau nama artisnya terserah. Terserah udah tulis aja. Awalnya. Udah gak begitu. Nah, udah. Oke, 3, 2, 1. Dulu kan? Ya. 3, 2, 1. Dewa. Peter Pan. Tiga kompak. Kan. Tapi kan dulu waktu itu setelah lahiran. Itu kan, ya kan ini pas itu ya, lagu kenangan pacaran kan. Oh, maksudnya gitu. Banyak lagunya. Ada Avril Lavigne. Matamu bagai. Wah, wow. Agar masuk aja jadi baper gitu nggak sih? Ya dasar. No yang baper tuh. Nggak ya. Iya. Berarti no. Nih ini mengetes keingatan Bunda sama Ayah ya. Ini tuh benar-benar ngetes. Bunda tanggal berapa lahirnya? Ayah tanggal berapa lahirnya? Itu mah gampang. Ya kan siapa tahu Ayah udah lupa. Soalnya kan itu apa kayak. Om Baim kan dia lupa kan tanggal ulang tahun. Oke, siap? Ya. 3, 2, 1. 14/4. 7 Oktober 77. Salah. 3 Oktober. Yes. Oh my god, aku mau nanya, 7 Oktober siapa, Bun? 7 September, iya. Oh iya, tanggal Livia, bulannya Ayah. Oh my god. Salah dong. Enggak sih, gampang sih. Enggak, bener kok ini. Jadi ada 3 kompak ya. Tidak kompak. Salah nulis doang kok guys. Salah nulis. Apa yang bikin Ayah atau Bunda saling jatuh cinta? Bucin tai. Kalau Ayah gini, apa yang Ayah suka dari Bunda gitu? Oh, hal-hal yang disukai. Iya, dari Bunda. Misalnya dari matanya cantik. Dari mata. Apa fisiknya atau apa? Fisiknya boleh, hatinya boleh. Pokoknya apa yang Ayah suka nih dari Bunda? Kalau Bunda apa yang Bunda suka dari Ayah sampai bisa nikah dirinya? Kalau enggak ada yang disukain berarti enggak ini yang enggak bisa nikah dong. Sambil nyanyi ya. Awal. Udah. Iya. Udah belum? Siapa duluan? Enggak duluan lah, barengan. 3. Ayah dulu dah. Oke. 2, 1. Dari matamu. Tadi di pinggir kali teko. Tatap matamu. Oh my god. Kau letakkan di jantung hatiku. Oh bener ya? Ya. Matanya Bunda shimmer. Utayang. Gubush. Kan turun sini. Oh. Turun situ mata Ayah. Coba kasih lihat matanya, Tay. Gini. Ya, oke, sekarang cari gambar yang dia lagi ngotot matanya gini ya. Jangan serem kali. Matamu. Oh iya, berarti ditatap matamu. Berarti emang saling cintanya tuh dari awal pandangan pertama gitu. Jadi sorry Bunda. Jadi kayak waduh ini teman. Bunda, Ayah gini. Cantik banget. Oke, jadi yang ini sama ya guys. Kompak. Jadi ini mana aja nih udah selesai nih. Mana? Oh, udah nih. Udah. Oh, udah. Sini doang nih. Iya. Oh, banyak. Kenangannya banyak. Oh. Kamu enggak tahu. Boleh ceritain enggak? Ceritain, Bun. Mana ya? Jadi
ada awalnya. Awalnya kita ayo bener. Berteman dengan adiknya. Ayo lumayan tapi itu udah kenal ya. Udah pernah ketemu dulu. Baru tahu nggak sih kita pernah di jalanan nih kan dulu kita kan nggak pacarannya nggak naik mobil tapi udah kesininya. Oh baru-barunya ya, yang baru-barunya kita nggak pakai mobil terus jadi tuh waktu itu ayah itu udah kuliah bunda masih kelas 1 SMA. Oh my god berarti udah jauh banget ya. Oh my god. Nah bunda kan sekolahnya kan di SMU 6. Jadi bunda sama ayah tuh ayah tuh kuliah sambil kerja. Nah, ayah tuh kerjanya di Aditya Warman situ. Ya udah dong, kita ketemu lagi halte Blok F. Itulah tempat kenangan. Bunda sama ayah selisihnya berapa tahun sih? 7 tahun. Bunda waktu itu nikahnya pas umur berapa? 20. Bukannya waktu itu 19 ya? Udah mau 20, cuma kan aku kan 20-nya itu bulan Agustus, tapi nikahnya itu bulan Juni. Yang dicontoh ya guys. Enggak, kuliahnya diberhentiin. Iya kuliahnya diberhentiin, parah. Kuliah dulu 1 tahun, terus bunda dilamar tuh sama ayah. Terus disuruh berhenti kuliah. Udah ngebet, ayahnya yang udah ngebet ya. Bundanya masih kuliah, ayahnya ngebet itu. Don't try this. Jangan dicontoh. Tapi saya pengen nikah muda, cuma umurnya 21-22. Iya, ayahnya 21 kalau ayahnya udah bucin duluan. Kelas 2 SMA, ayah beli mobil. Bunda kelas 2 SMA nih, ayah beli mobil tuh. Mobil sendiri. Oh. Karena kan ayah kan kuliah sambil kerja. Gitu. Saya mau nanya. Nanya nih, ini bonus part gak apa kan? Bonus question gitu. Iya, boleh. Oke. Coba sebutin semua nama mantan-mantan sebelum menikah. Harus pokoknya, ini aja deh kalau misalnya gak mau ditunjukin, nama depannya aja huruf inisialnya kayak inisialnya depannya. Inisialnya aja, inisialnya. Kayak misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu misalnya. Gak banyak. Banyak juga sih. Gak apa-apa, aku saja. Bukan petualang cinta. Cier. Bunda cinta pertama. Iya. Kan jadi ya kalau mantan-mantannya cinta monyet gitu. Karena tapi aku kelas 1 SMA udah pacaran sama ayah. Tapi aku cinta pernah ngeliat di album. Aku pernah ngeliat di album waktu kayaknya ayah sama bunda belum belum saling cinta gitu. Maksudnya belum pernah ketemu kan kayaknya ya. Ayah pernah nonton bioskop sama teman ayah itu waktu itu. Yang cewek yang pakai bajunya kapelan. Ingat enggak yang pakai baju warna-warni kapelan? Apa sih pokoknya kayak baju agak rock gitu. Mana ya? Aku pernah lihat di album, guys. Terus kayak ayah sama teman ayah gini. Siapa? Enggak tahu, pokoknya cewek. Ini serius. Mana tuh? Di album, pokoknya di album mana ya? Pokoknya waktu itu kan lagi ngeliat-liat album. Wah. Harudah. Udah, terus lagi lanjut, apa lagi? Apa? Udah. Kayak gimana, Bun? Nah, coba kalau Bunda tadi ayah doang, masa Bunda enggak kasih? Apanya? Coba mantan berapa ada aja? Atau deh. Dua doang. Kata Bunda Bunda pernah bilang ke kita Bunda enggak punya mantan. Ya, kan aku bilang makanya itu cinta monyet. Kalau pacaran berarti aku sekarang cinta monyet dong. Ya kamu kan. Lah enggak dong. Justru cowoknya yang monyet kan aku cinta monyet. Berarti ya, aku yang cinta monyet. Ya Allah maaf guys. Aku secara gak langsung ngatain temen-temen cowok aku yang pernah suka sama aku ya. Cinta monyet. Gitu guys. Next on. Sampai akhirnya punya Nataya dan Livia guys. The cat. Look. Gak bisa dilihat guys, saya lagi buluk banget. Nanti selanjutnya kita akan tanya pengalaman dia. Iya. Dari kecil apa yang dia ingat? Ya. Iya. Terus kekompakan sama kakak dong. Nanti. Perjalanan kamu dulu, kamu jelasin dulu. Siap. Tapi ada Bunda Maya.
Okay. Ada kakak juga. Karena kan kita kan berjuangnya bersama-sama. Okay. Saya di belakang kamera saja. Hey. No. Belum make up. Jangan lupa. Burik. Like. Subscribe. No comment. Terus share juga.